Iya, iya, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, ini langsung menuju ke rumah, teman-teman. Untuk kopernya sudah datang, teman-teman. Sudah tiba. Tadi tuh Kak Panus ternyata nggak kelihatan, nunggu kopernya turun. Ternyata kopernya belum turun tadi ya. Jadinya ini sekarang nunggu kopernya turun. Kak Panus tadi makanya Kak Pandi balik lagi, teman-teman. Itu para pelayat tiduran di mobil. Iya, iya, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, ini langsung menuju ke rumah, teman-teman. Tadi nunggu Kak Panus. Yuk, coba kita kejar, teman-teman. Lari aja. Lari, lari. Kita kejar. Kita nanti naik motor bisa lewat jalan pintas, teman-teman. Jadinya lebih cepat. Nanti pasti kita lebih datang duluan di rumah para prayoga. Nah, ayo kita tonton terus videonya sampai selesai, teman-teman. Kita akan mengikutin para prayoga sampai ke rumah. Hanya di sini teman-teman juga kayaknya langsung mau balik, teman-teman. Banyak YouTuber ya, karena tadi datangnya siang. Kalau para mereka tadi datangnya pagi, YouTuber yang di bandara itu cuma sedikit, teman-teman. Jadinya tadi itu kalau pagi itu biasanya masih ada yang tidur, bangunnya kesiangan. Nah, ini ada Mas Koni, kenapa kok di sini nggak ikut ngerekam tadi, Mas Koni? Udah banyak, guys. Oh, berarti Mas Koni sudah ngerekam yang baru datang tadi ya? Ini langsung kemana? Ke sawo? Iya, iya. Oh, langsung ke sawo ya. Kita langsung menuju ke sawo, teman-teman. Nah, itu mobil Parel Prayoga yang dinaikin Parel tuh masih berada di parkiran nih, belum keluar dari parkiran. Mungkin nanti lebih cepat motor, teman-teman, karena motor tuh banyak jalan proposanya. Ini lagi antri. Mobil para pelaga sudah keluar dari Bandara Banyuwangi. Nah, ini kita salip aja ya, teman-teman. Kita tunggu di rumahnya nanti. Kita tunggu di sawo. Kita akan nyalip biar nggak ngikutin dari belakang. Oke. Simak terus videonya sampai selesai. Sudah tiba di depan sekolahan para prayoga, tapi sudah sepi. Sudah sampai di desanya Parel ini, teman-teman. Kita lihat saja apakah para prayoga yang tiba duluan, apakah saya duluan. Karena saya tadi tuh lewat jalan pintas, jalannya beda. Kalau aslinya itu lebih cepat jalan utama. Cuma jalan utama tuh kebanyakan macet, teman-teman, karena lewat kota macet. Dan saya lewat jalan yang di desa-desa, jalan kecil, memang sih agak jauh sedikit tapi nggak macet. Nah, ini coba kita lihat ini situasi saat ini masih itu kelihatannya masih sepi, teman-teman. Belum ada kelihatan, dan itu sudah ada teman-teman IPS sudah tiba. Nah, ini ternyata belum datang, teman-teman, masih cepetan kita. Nah, ini ada teman-teman IPS di sini tuh lagi menunggu. Ternyata sudah banyak teman-teman di sini, teman. Nah, ini tadi ini di bandara, sekarang sudah sampai sini di. Kok cepet, sudah sampai di sini ternyata kecing di sini tayang. Nah, itu untuk para prayoga, berarti masih kita duluan yang datang, teman-teman.